Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Ainun Semyun dari Akademi YouTuber bersiaran dari channel Cikgu Hasina atau Cikgu Hasina Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Cikgu Hasina. Selamat datang diucapkan kepada semua penonton yang turut bersama kami pada kelas malam ini. Apa khabar semua? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik dan sehat sejahtera. Okey, seperti biasa, untuk memberkati lagi majlis ilmu kita sebelum kita pergi lebih jauh, marilah kita sama-sama menadah tangan memulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dengan izinnya jua, bersiaran kita sekali lagi dalam kelas tuition online Akademi YouTuber yang juga merupakan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kali ini, kelas ekonomi SPM bersama dengan Cikgu Haslina akan membawakan tajuk Sistem Ekonomi. Sebelum kita membuka tirai kelas kita pada malam ini, ingin saya ingatkan kepada semua pelajar dan penonton yang berhasrat untuk menghantar komen agar menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tuntunan umum. Jadi, saya perkenalkan dahulu guru-guru yang ada bersama kita di konti pada malam ini. Okey, jadi presenter kita, Cikgu Haslina. Apa khabar Cikgu Haslina? Khabar baik. Bye. Bye pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat tu Cikgu Haslina. Belah, Okey, biasalah setiap kali nak bersiaran, begitulah . Okey, dan saya sendiri Cikgu Ainun sebagai moderator anda. Okey. Diharapkan semuanya bersedia okey, alhamdulillah makin ramai masuk ni. Okey, dan pegawai teknikal kita, control host kita bersama dengan teacher Yuhaida. Apa khabar teacher? Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih semua yang hadir malam ni. Okey. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, Jadi diingatkan sekali lagi bahawa Akademi YouTuber kini ada memberikan kredit IU atau mata ganjaran kepada para pelajar. Jadi seperti yang mungkin ramai dah maklum atau mungkin yang baru first time bersama kita pada malam ini, satu kehadiran dalam mana-mana kelas live IU bersamaan dengan 3 mata kredit. Okey? Jadi anda perlu memohon ID E-Didik Junior jika belum ada untuk mendapatkan kira lesen lah untuk kamu memohon ya. Jadi nanti sepanjang kelas ini cikgu akan sebagai moderator akan mengumumkan 4 digit nombor kelas satu persatu sepanjang kelas. Sebab itu kamu perlu fokus tetapi ingat, jangan sesekali tulis nombor tersebut di ruangan chat. Anda kena fokus dan sila buat catatan sendiri sahaja. Jadi di hujung siaran nanti, bolehlah kamu isikan borang rekod kredit yang akan diberikan. Dari masa ke masa kita akan berikan link
ataupun borang yang berkenaan lah eh. Jadi berikan sepenuh tumpuan kepada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Haslina. InsyaAllah eh. Semoga kelas kita pada malam ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar. Okey, jadi rebutlah peluang dan ikuti setiap kelas online percuma Panitia Ekonomi yang bersiaran ya. Tiga kali seminggu sekarang. Ya. Jadi ini hari Selasa bersama Cikgu Haslina. InsyaAllah hari Khamis malam Jumaat bersama Cikgu Ainun dan hari Sabtu bersama Teacher Yuhaida. Okey, jadi diingatkan juga bahawa link sijil penyertaan akan diberikan di hujung kelas pada malam ini. Dan sijil ini akan tamat tempohnya 30 minit selepas sesi live kita berakhir. Okey, sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir. Boleh ajak lagi kawan-kawan untuk sama-sama ya, sama-sama berada pada malam ini untuk mengikuti kelas Cikgu Haslina . Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita ikuti kelas ekonomi pada malam ini yang akan disampaikan oleh Cikgu Haslina Ibrahim yang kini bertugas di SMK Jalan Reko, Kajang, Selangor, Darul Ehsan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Cikgu Haslina. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang hadir dalam kelas kita pada malam ini. Okay, so Cikgu nak tunjuk, sebelum kita start ni, kita nak tunjuk ni dulu . Kita nak tunjuk cara untuk merekod kredit. Jadi apabila sudah dapat 4 nombor, maka kita akan rekod ke dalam borang rekod kredit. Nanti Cikgu Teacher Yuhaida akan bagi rekod kredit tu dekat akhir kelas . Okey, so kita tengok sikit borang tu. Okey, ni borang dia. Tengok . Kita klik tekan je borang tu. So dia akan keluar macam ni. Kat bawah ni tarik ke bawah, scroll ke bawah . Okey, lambat pula. Okey, dia ada macam-macam dia baca. Dah keluarkan tu apa tu link untuk rekod kredit. Kalau anda nak check out, anda boleh tekan. Boleh tengok dekat chat . Okey, macam-macam dekat sini. Dia soalan-soalan tu boleh bacalah kat situ. Okey, kemudian scroll lagi, dia akan keluar rekod kredit kat sini. Okey, tu borang rekod kredit kat situ. So, cara nak isi dia . Dia kata sila masukkan alamat email yang sama dalam pendaftaran ID ikon e-didik junior untuk pengesahan. So, kita isilah sini . Email kan? Okey, contohlah. Yang email sini. Ni boleh email biasa kan? Email yang didaftarkan. Biasa. Yang email yang daftarkan daftar. Kan? Masa daftar tu. Okey, katalah cikgu nak tulis. H-A-S-L-I-N-A. Ini 2 bulan kan? Ni bukan email betul ni, saja je nak tak sini. Nak tengok kan macam mana nak isi. Okey. So dah isi ni next. Okey, bila next dia tanya kod kelas live. Okey, katalah cikgu nak letak nombor sini. 1, 2, 3, 4. Ni bukan nombor hari malam ni. Ada yang tanya tadi, nombor ni inilah guna dia . Ini kegunaan dia. Yang empat nombor kelas, tu kan? Kita akan umum empat digit. So yang itulah kamu kena masukkan. Okey. So katalah nombor 1, 2, 3, 4 ni bukan kod malam ni. Jangan isi mak yang ni salah. Cikgu letak je. Okey, dah 1, 2, 3, 4 tu next. Okey, contoh next. Okey, dah tekan next dia keluar. Semak daftar di sini untuk dapatkan ID. Okey, so ID yang kamu daftar tu. Contohlah J kan. Rasa dia mula dengan J. Berapa nombor pun tak ingat. Tak apa, cikgu letak je. Ni nombor kamu lah. Nombor yang kamu isi. Dapat masa isi daftar. Link ID dunia. Masa daftar tu. Okay, so isi. Kemudian next lagi. Okay, dia keluar. Username Telegram guru yang mengajar. Okay, cikgu. Add. Okay, cikgu. Contohnya Haslina. Kalau kelas malam tu, kelas malam Cikgu Haslina, nama Cikgu Haslina lah macam tu. Ikut yang diberi tu masa dalam masa kita ikut kelas cikgu yang mengajar tu. Okey, sedikit ulasan. Okey, bagilah ulasan apa-apa. Contohlah saya faham apa yang cikgu ajar. Contohlah awak boleh ulaslah apa-apa yang awak nak ulas kat situ. Okey, dah siap isi tu next lagi. Okey,
Next, ha, terima kasih kerana berjaya mengikuti. Anda dianugerahkan 3 kredit. Okey, faham. Tik. Itu. Okey, kemudian borang ini hanya boleh diisi sekali untuk setiap kelas yang diikuti. Sekiranya diisi berulang kali akan menyebabkan semua kredit akan berulang, yang berulang akan ditolak. Ha, faham lagi. Tekan. Okey, kemudian tarik ke bawah lagi. Ha, next lagi. Next. Okey, perhatian mohon tidak melekatkan kredit kelas untuk adik-beradik yang lain yang tidak berkaitan dengan kelas. So, kena bacalah setiap satu ni ya. Okey, so ha, faham. Okey, perhatian mohon tidak merekodkan kredit pada hari berikutnya. Maksudnya malam ni, lah. Kena isi malam ni. Segerakan rekod usah kredit. Usah pada hari, kejadian saja. Itu saja. Hanya rekod dibuat pada hari yang sama kelas bersyarat akan kekal. So, faham. Okey, seterusnya tarik lagi ke bawah. Perhatian sekiranya didapati ada pajang rekod lebih daripada sekali, tindakan tidak akan mengganggu kredit anda. Okey, so sebarang unsur penipuan akan menyebabkan kredit anda dibuang tanpa sebarang notis. Faham lagi. Ha, dah last kali submit. Ha, cikgu tak nak submit lagi ni sebab tu bukan. Yang tu tipu-tipu je. Okey, so rasa dah boleh faham eh. Okey, so kita pergilah ke kelas kita pada malam ini. Okey. Okey, nampak slide saya ya? Nampak. Okey. So kita pergi ke kelas pada malam ini. Ha. Okay, so tengok kat sini, ni nama cikgu lah. Channel cikgu, Cikgu Haslina. Nama penuh cikgu adalah Haslina binti Ibrahim. Tu nama cikgu. Tapi dekat channel YouTube, cikgu tulis nama Cikgu Haslina. Dari SMK Jalan Reko Kajang, Selangor. Dekat Selangor eh. Okay, cikgu merupakan guru ekonomi. Itu ketua panitia ekonomi di sekolah dan juga merupakan guru perpustakaan dan media, iaitu guru pusat sumber. Tu cikgu dah tulis username cikgu at Cikgu Haslina. Nanti rekod kredit tu isi yang ni ya, untuk username. Okey, seterusnya okay, Cikgu kita Haslina. Ya. Yeah. Kita bagi rekod yang pertama dulu. Nombor. Digit nombor pertama malam ni. Eh? Okey. Oh, comel gambar. Boleh pinjam, boleh pinjam. Okey, perasan, perasan. Okey, nombor ataupun digit kod kelas kita pada malam ini. Yang pertama adalah nombor 8. 8. Nombor 8, eh. Ha, kat situ pun banyak 8 tu. Okey, okay. So kita tengok ya. Ha, ni sebab gambar terbaru kami ni. So dapat gambar baru ni kita letak dekat sini. Semua seragam kan? Ha, pakai blazer lagi, tudung merah. So nak perkenalkan ni lah cikgu yang selalu bersiaran 3 kali seminggu. Okey, Cikgu Haslina Selasa 9:30 malam. Cikgu Ainun Khamis 8 malam dan Cikgu Juhaida hari Sabtu 8 malam. So save the date. Ha, save the date. Okay, ingat masa ni ya. Okay, so inilah cikgu perkara ni. Reminder, dia akan keluar kan. Kalau dah subscribe tu, nanti dia akan bagi notification. Okay, so subscribe lah ya. Promote sikit. Okay, so kita terus masuk kepada kelas kita pada hari ini. Okay, apa yang kita nak belajar hari ini ya. Okay, tengok sini. Ni pun gambar baru juga. So letak tepi situ. So kita tengok ya. Ni ada cikgu nak letak ni negara-negara yang ada dekat negara-negara seluruh dunia ni lah. Okey, so ada Malaysia, China, Britain, Korea Utara, Amerika Syarikat, Hong Kong, Jepun. Okey, kenapa nak belajar benda ni kan? Ada benda yang kita nak belajar hari ni iaitu tentang sistem ekonomi. So kita nak tengok negara-negara ni dia menggambarkan sistem ekonomi apa. Okey. So kita lihat pertama, muka surat. Biasa awak minta muka surat kan? Cikgu dah letak situ. Ni sistem ekonomi, tajuk yang pertama. Bab pertama, muka surat 20. Okay, sistem ekonomi 1.2.3. Okey, apa yang kita nak belajar? Kita nak mengenal pasti ciri-ciri utama sistem ekonomi pasaran bebas dan sistem ekonomi perancangan pusat. Ada satu lagi, 3 sebenarnya. Tapi malam ni tak sempatlah. Kita buat 2 dahulu. Nanti kita sambung lagi minggu depan ya. Okey. So kita lihat. Okey. Pertama sekali kita nak tahu dulu sistem ekonomi ni apa. Sebut tadi sistem ekonomi tapi kena tahulah apa dia sistem ekonomi tu. Okey. Sistem ekonomi merujuk kepada peraturan
yang diamalkan oleh sesebuah negara dalam menguruskan ekonominya. Okey. So dekat sini kita nak tengok peraturan lah. Setiap negara tu dia berlainan. Ada yang sama, ada yang berlainan. So kita nak tengok negara mana yang sama, negara mana yang berlainan. Okey, kita lihat ada tiga sistem ni. Okey, ada tiga tu. Sistem ekonomi pasaran bebas. Nama dia yang pertama. Yang kedua, sistem ekonomi perancangan pusat. Dan yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. Tapi hari ni nak baca dua je dulu. Sebab tak sempat lah banyak-banyak. Kita slow-slow je. Kalau laju-laju pun nanti awak tak faham pula. Okey, so kita lihat. Pertama sekali, kita bila nak kaji sistem ekonomi ni ada empat benda yang akan kita tengok. Kat sini kita akan tengok tentang pemilikan faktor pengeluaran. Maksudnya siapa yang memiliki faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Ingat lagi faktor pengeluaran apa ya? Faktor pengeluaran ada empat kan? Tanah, buruh, modal, usahawan. So pemilikan faktor pengeluaran ni kita nak tengok siapa yang memiliki faktor tu. Kemudian kita nak tengok penentu kehendak. Penentu kehendak nanti tengok satu-satu. Kemudian kita nak tengok pembuat pilihan dan juga contoh negara yang mengamalkan sistem ekonomi tersebut. Okey. So kita pergi kepada yang pertama. Nama dia ialah sistem ekonomi pasaran bebas. Okey. Dalam sistem ekonomi pasaran bebas ni, dia yang ada kat sini ialah individu dan pihak swasta. Itu satu sistem ekonomi yang individu dan pihak swasta bebas membuat segala keputusan ekonomi tanpa campur tangan kerajaan. Okey, so kat sini tak ada kerajaan. Kerajaan ada tapi dia hanya dia buat undang-undang je lah. Macam itulah. Okey, tapi yang sistem ekonomi ni yang membuat keputusan adalah individu dan pihak swasta. Okey, dia dikenali juga sebagai sistem ekonomi kapitalis atau laissez-faire. Okey. So kena ingat nama-nama dia ni. Sebab nanti soalan dia akan tanya nama lain bagi benda tu. Kadang dia sebut pasaran bebas, kadang dia sebut kapitalis, kadang dia sebut laissez-faire. So kita kena tahu ketiga-tiga nama dia. Kalau tak nanti kita pun dah lupa nak cakap apa dia punya ciri dan sebagainya. Okey, kita lihat. Maksud laissez-faire. Cikgu sebut laissez-faire tadi. Laissez-faire ni apa? Dia maksudnya industri atau ekonomi yang bebas daripada kawalan kerajaan. Okey, yang menguruskan ekonomi ni adalah individu dan pihak swasta. Tiada kawalan kerajaan. Maksudnya tak ada cukai, tak ada subsidi dan sebagainya. Okey. Yang kedua, mekanisme harga. Kita dah baca ni masa untuk mengira keseimbangan pasaran kan. Okey, kita tengok mekanisme harga ni, penentuan harga di pasaran adalah melalui interaksi antara kuasa permintaan dan kuasa penawaran dalam pasaran. Okey, dekat ekonomi kapitalis ni ada mekanisme harga. Maksudnya penentuan harga sesuatu barang tu ditentukan oleh kuasa permintaan dan penawaran. Okey. So ni biasa kita dah belajar kan dalam bab 2 ni ada penawaran dan permintaan semua tu. Okey, so kita lihat seterusnya. Kita nak tengok ciri-ciri utama. Tadi ada 4 kan kita nak belajar. Pemilikan faktor, penentu kehendak, contoh negara, satu lagi, satu lagi lupa dah. Tak apa, kita tengok sini. Pertama kita lihat pemilikan faktor pengeluaran ni. Faktor pengeluaran dimiliki oleh individu atau pihak swasta. So individu atau pihak swasta bebas memiliki faktor pengeluaran. Okey. Kemudian individu atau pihak swasta bebas mengguna dan mengubah pemilikan faktor pengeluaran. Okey. So apa-apa kat sini dia mesti berkenaan dengan individu dan pihak swasta sahaja. Okey. Pihak kerajaan tidak campur tangan dalam sistem ekonomi ini. Okey, tiada peranan kerajaan di sini yang memiliki faktor pengeluaran adalah individu dan pihak swasta. Okey, kita lihat yang kedua. Yang kedua kita nak tengok tentang penentu kehendak. Okey, yang pertama, pengguna dan pengeluar berhak dalam membuat keputusan ekonomi. Pengguna dan pengeluar. Okay, so kat situ dia berhak nak buat keputusan, keputusan ekonomi. Contohnya kita belajar kan masalah asas ekonomi, apa, berapa, bagaimana, untuk siapa tu. So siapa yang tentukan benda tu? Pengguna dan pengeluar.
Okey, pengguna mempunyai kebebasan memilih kerana mereka mempunyai kuasa beli. Okey, pengguna ni individu lah. Okey, individu tu dia ada pendapatan, dia dapat pendapatan, dia akan minta barang. Ha, dia mempunyai kuasa beli sebab dia ada duit kan nak beli. Okey, kemudian pengeluar bebas memperuntukkan faktor pengeluaran dan bersaing untuk mengeluarkan barangan. Okey, pengeluar ni bebas lah. Dia nak gunakan faktor pengeluaran nak keluarkan barang apa. Ha, contohnya kalau individu, kalau pengguna tadi dia minta pakaian banyak kan. So dia akan keluarkan pakaian, tapi kalau minta makanan dia akan keluarkan makanan. Dia akan tengok mana yang lebih menguntungkan dia lah. Pengeluar nak untung kan, ingat pengguna pula dia nak kepuasan. Okey. So kita lihat pembuat pilihan tadi satu lagi. Okey, pembuat pilihan siapa yang buat pilihan untuk barang tu dikeluarkan eh. Okey, pertama sekali dia kata individu bebas membuat pilihan untuk memaksimumkan kepuasan. Kita kena ingat first yang kita belajar dulu, mesti individu tu dia pilihan dia mesti untuk memaksimumkan kepuasan. Kalau pengeluar dia nak memaksimumkan keuntungan. Ha, ingat yang tu. So individu bebas buat pilihan untuk memaksimalkan kepuasan, pengeluar pula bebas dalam pemilikan dan penggunaan faktor pengeluaran untuk memaksimumkan keuntungan. Okey. Kemudian pengeluar bebas memilih teknik pengeluaran yang paling cekap untuk meminimumkan kos. Ha, pengeluar dia nak untung. So dia mesti cari cara yang paling cekap. Okey, macam mana nak tahu paling cekap? Dia meminimumkan kos. Ha, lagi kurang kos dia, lagi banyak dia untung. Okay, itu adalah pembuat pilihan. Okey, kita tengok contoh negara. Okey, negara mana yang mengamalkan sistem ekonomi pasaran bebas ni? Okey, contoh sini dua eh. Amerika Syarikat dengan Hong Kong. Okey, so mungkin dalam soalan dia tak bagi sistem ekonomi apa. Tapi dia bagi contoh negara. Dia tanya Amerika Syarikat ni apa ciri-ciri? Ah, macam tu. Dia bagi, dia bukan bagi direct. So dia bagi dalam bentuk contoh negara. So dia suruh kita cari ciri dia apa eh. Nanti kemudian kita akan tengok dia punya satu soalan. Okey, kita tengok dulu yang seterusnya. Okey, yang kedua adalah sistem ekonomi perancangan pusat. Okey, sistem ekonomi perancangan pusat ni ialah suatu sistem ekonomi yang kerajaan atau badan perancangan pusat berkuasa penuh dalam segala aktiviti ekonomi dan membuat keputusan ekonomi. Ya, tadi kalau sistem ekonomi kapitalis, individu dan pihak swasta. Tapi kalau perancangan pusat ni, kerajaan berkuasa sepenuhnya. Eh. Okey, so nama lain. Nah, ingat tadi kalau kapitalis, pasaran bebas, kapitalis, laissez faire. Tiga nama dia kan. Ha, ni pun ada tiga nama juga. Ha, nama dia perancangan pusat, sosialis, komunis. Ha, so kita kena ingat eh benda-benda ni. Okey, seterusnya kita lihat. Ha, sama macam tadi nak tengok empat ciri tu. Okey, pemilikkan faktor pengeluaran. Siapa yang memiliki faktor pengeluaran? Tanah, buruh, modal usahawan. Siapa yang memiliki? Ha, okey, dia kata kat situ semua faktor pengeluaran dimiliki secara mutlak oleh kerajaan. Okey, kerajaan memiliki semua faktor pengeluaran. Okey. So individu dan pengeluar tidak mempunyai kebebasan untuk memiliki dan menggunakan faktor pengeluaran. Nah, sebab kerajaan segala-galanya dia memiliki kuasa mutlak untuk memiliki faktor pengeluaran tadi. Individu dan pengeluar tidak mempunyai kebebasan. Okey, itu pemilikan faktor pengeluaran. Okey, yang kedua kita nak tengok penentu kehendak. Okey, siapa yang menentukan? Segala keputusan ekonomi yang berkaitan dengan masalah asas ekonomi akan dibuat oleh kerajaan. Ingat eh, masalah asas ekonomi apa, berapa, bagaimana, untuk siapa. So kerajaanlah yang membuat keputusan untuk perkara tersebut. Okey, kita lihat lagi badan perancangan pusat. Badan perancangan pusat ni kerajaanlah. Okey, badan perancangan pusat akan merancang dan mengawal peruntukan faktor pengeluaran. Maksudnya dia nak bawa ke mana faktor pengeluaran tu, nak keluarkan barang apa. Dia pilih mana yang sesuai untuk rakyat dalam negara dia. Okey, kemudian kita lihat pembuat pilihan. Siapa yang membuat pilihan? Okey, individu tidak mempunyai kebebasan untuk membuat pilihan. Pengeluar tidak mempunyai kebebasan
dalam pemilikan dan penggunaan faktor pengeluaran. Sebab pembuat pilihan ni adalah kerajaan. Jadi individu dengan pengeluar tiada kebebasan. Okey, kita lihat dia punya contoh negara. Okey, contoh negara. Okey, Cuba dengan Korea Utara. Okey, boleh ingat eh? Tadi kapitalis Hong Kong dengan Amerika Syarikat. Sekarang rancangan pusat ada Cuba dengan Korea Utara. Okey. So, kita tengok seterusnya. Inilah soalan dia. Okey, sebelum tu kita bagi digit kedua ya, Cikgu Hasina. Okey, bagi digit kedua. Okey, digit kedua kita malam ini ialah nombor 7. Nombor 7. Tujuh. Seven. Okey. So, Cikgu Hasina keluarkan ya pilihan jawapan, lepas tu kita akan berhenti seketika. Okey. Tu. Tengok tu, lepas tu cuba fikir. Fikir-fikirkan. Fikir-fikirkan. Jom kita tengok apakah hadiah yang menanti anda. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Dan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber. Okay, so kita lihat ya. Yang ni apa tadi. Farah Yasmin kata saya terlepas digit pertama. Minta maaf, kita memang digit pertama. Digit ni kalau terlepas susahlah sikit. Sebab tu kena masuk kelas on time ya. Okey, teruskan Cikgu Aslina. Okey. Tapi dia boleh rekod sebelum pukul 12 kan? Maksudnya dia boleh ulang balik tak ni? Dia boleh ulang kena kan? Kena tengok semula lah. Kena tengok semula. Sepat je sebab pukul 12 kan? Okay. Ada yang jawab. Dah ada yang jawab. Okey, apa jawapan dia? Jawab. Semua jawab D. Jawab D ya. Safia. Okey. Damia, Patin. Jawab D. Okey, so kita tengok soalan ni betul-betul dia bagi kat situ, dia tak sebut sistem apa ada tak? Tak ada kan? Dia sebut rajah di bawah berkaitan dengan ciri sistem ekonomi sebuah negara. Sistem ekonomi dia bagi dia punya ciri kat situ. Kebajikan masyarakat diutamakan, sumber ekonomi adalah milik mutlak kerajaan dan dia bagi Q. So, apakah yang diwakili oleh tanda Q di atas? Okey. So, rasanya ni adalah sistem ekonomi apa? Ada dua tadi kan? Ekonomi perancangan pusat ke ataupun pasaran bebas? Mana keyword dia dekat situ? Siapa boleh jawab? Apa keyword dia dekat situ? Yang awak nak tahu ni sistem apa? Cuba tulis. Cuba tulis. Mana banyak keyword? Ada keyword kat situ? Siapa nak jawab? Jawapan tadi ada satu perkataan. Semua. Satu perkataan keyword dia. Ada satu je perkataannya. Bila awak tengok tu awak tahu tu adalah sistem apa. Nampak kat situ? Siapa nak jawab? Cepat jawab. Dia jawab. Cakap milik mutlak kerajaan. Lepas tu apa? Lagi? Sistem ekonomi. Sistem ekonomi memang ada kat situ. Okey, kalau bagi satu perkataan, apa perkataannya? Satu je perkataan dia. Apa lagi? Ni keluar ni. Nurin. Nurin pilih apa? Nurin Aini kata kerajaan. Kerajaan. Okey. Lagi? Ada lagi tulis? Tak ada dah? Bajikan masyarakat. Ada yang tulis. Okey. Sekejap masuk blok keluar sini. Damia kata mutlak. Bukan mutlak ya. So kat situ perancangan pusat. Perancangan pusat. Perancangan pusat tu memang sistem ekonomi dia. Tapi macam mana kita nak tahu dia adalah perancangan pusat?
Dia punya Bazli keyword kat kata, situ ialah Bazli, kebajikan masyarakat ni apa? Kebajikan kerajaan. Ya, okay, tu, dia pun kerajaan. Okay, so dekat sini kita tengok kebajikan tu ya. Semua dah ada kat situ. Ada kebajikan, ada kerajaan. So bila ada perkataan kebajikan, dia berkaitan dengan kerajaan. So kalau kerajaan, kita ingat dia adalah sistem ekonomi perancangan pusat. Sebab perancangan pusat ni lah yang yang ada kerajaan. Okey, kalau dulu cikgu mengajar masa form 4, sebab dia baru-baru belajar kan, dia tulis apa? Sistem ekonomi pusat. Bukan sistem ekonomi pusat, tambah perancangan pusat. Sebab baru-baru tu kadang-kadang tak ingat lagi kan. Ingat lama namanya penuh dia. Sistem ekonomi perancangan pusat, bukan sistem ekonomi pusat. Betul-betul tulis. Kadang-kadang dia tulis apa? Dia tulis perancangan pusat. Sistem ekonomi tak ada. Tidak hilang. Tulis dengan lengkap. Okey. So dekat sini kita tengok dia lah. Dah confirm lah dia adalah perancangan pusat kat situ. So kita tengok yang pertama A, dia kata persaingan bebas antara pengeluar. Salah lah, sebab kalau persaingan bebas yang ada individu dengan pihak swasta adalah pasaran bebas. So A tu salah. B pun salah, sebab dia kata harga barang ditentukan melalui mekanisme pasaran. Yang tu adalah untuk pasaran bebas atau kapitalis ya. Okey, kemudian motif pengeluaran adalah memaksimumkan keuntungan. Kalau keuntungan tu dia pihak swasta, okey, pengeluar dia adalah pasaran bebas. So jawapan kat sini adalah badan perancangan pusat. Dia tu kerajaan lah tu. Kalau dia tulis perkataan badan perancangan pusat, yang tu adalah kerajaan Okey. So soalan satu. Tahniah semua. Semua jawab dia. Jawab dia. Alhamdulillah. Okay, kita tengok soalan dua pula. Cuba jawab soalan dua. Dia bagi tulis nombor Nombor dua apa? Kat sini dia bagi ciri ekonomi perancangan pusat. So kita nak cari. Ni direct sikit soalan dia. Yang tadi tu dia macam nak buat kita confuse kan. Ni direct. Dia tanya ciri sistem ekonomi perancangan pusat. Mana satu jawapan dia? A, B, C, D. Okay. Sila jawab soalan. Adakah untung maksimum diutamakan ataupun harga ditentukan oleh kuasa pasaran? Kebajikan masyarakat dititik beratkan atau firma bebas membuat pilihan tetapi dikawal oleh kerajaan. Okey. Mana jawapan awak? Nombor dua apa jawapan? Dah ada dah ni jawab. Dah ada. Ramai jawab C ni. Okey. Kita tengok Dia kata ekonomi perancangan pusat. Sama macam soalan tadi sebenarnya. Okey. Perancangan pusat ni yang ada kerajaan. Okey. So kita cari kat situ. Ada kan keyword dia kat situ. Tadi cikgu dah sebut. Dia muncul lagi kat sini. Okay, so pertama kita tadi jawab C tadi kan. Okay, kita tengok dulu A. A ni kenapa dia salah? Untung yang maksimum diutamakan. Untung tu untuk pengeluar pihak swasta. So yang ni adalah pasaran bebas. So salah jawapan A. B, harga ditentukan oleh kuasa pasaran. Yang ni pun untuk pasaran bebas. D, salah dia sebab dikata firma bebas membuat pilihan tetapi dikawal oleh kerajaan. Yang ni kita akan baca minggu depan, ni adalah sistem ekonomi campuran. Dia ada dua-dua, individu, pihak swasta dan kerajaan. Okey, minggu depan kita buat. So jawapan kat sini betul C kebajikan. Itu perkataan dia, kebajikan masyarakat dititik beratkan. Okey, alhamdulillah betul semua. Okey, so kita lihat seterusnya. Kita nak tengok kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi pasaran bebas dan sistem ekonomi perancangan pusat. Apa lebih dia, apa kelemahan dia? So kita lihat yang pertama, kita lihat dulu kelebihan sistem ekonomi pasaran bebas. Kelebihan dia yang baiklah, yang baik dia. Okey, so pertama kita lihat kepuasan individu dan masyarakat dapat dimaksimumkan. Sebab individu dia boleh minta apa barang dia nak, dia minta dekat pengeluar. So pengeluar rasa boleh keluarkan, dia pun keluarkan barang tersebut. So bila dah dapat barang yang dia nak tu, dia puaslah. Kepuasan individu. Okay. Seterusnya, kebebasan yang luas untuk melakukan kegiatan ekonomi. So dia boleh saja mengeluarkan apa-apa barang yang diminta oleh pengguna. Pengguna tadi minta barang untuk kepuasan, manakala pengeluar ni dia nak keuntungan. Okey.
Seterusnya, kecekapan dalam penggunaan sumber. Okey. Pengeluar ni dia akan cuba sehabis daya untuk mengeluarkan barangan yang berkualiti sebab dia terpaksa bersaing dengan pengeluar lain. Ha, banyak-banyak pengeluar keluarkan barang. So dia mesti nak orang beli dekat dia kan. So dia akan gunakan sumber dengan cekap. Dia bagi barang yang berkualiti supaya orang pilih kedai dia contohnya. Okey, seterusnya menggalakkan perkembangan teknologi dan inovasi. Ya, tadilah sebab dia nak keluarkan barang bermutu tu dia akan membuat inovasi. Inovasi ni maksudnya dia buat pembaharuan lah. Dia cari cara yang untuk mengeluarkan barang dengan yang bermutu tadi. Okay. Ya, dia sebab dia bebas bersaing kan. So bila bebas bersaing, kita kena jadikan diri kita terbaik. Sebab tu kena banyak perkembangan teknologi, inovasi. Dia laju lah benda tu. Okay. So ni ada satu, ada empat eh. Ada empat kelebihan dia. So ingat kepuasan individu dan masyarakat dimaksimumkan, kebebasan luas untuk melakukan kegiatan ekonomi, kecekapan dalam penggunaan sumber, menggalakkan perkembangan teknologi dan inovasi. Ya, ingat eh, nanti ada soalan dekat untuk benda ni. Ingat tu kelebihan sistem ekonomi pasaran bebas. Sekarang kita nak tengok kelemahan dia pula. Tadi baik, sekarang tengok yang buruk pula. Apa kelemahan sistem ekonomi pasaran bebas? Okey, kita lihat ada satu, dua, ada lima kat situ. So yang pertama, mewujudkan masyarakat materialistik. Ha, okey, material ni dia mementingkan kebendaan eh. Okey. Ha, kebendaan. Dia mementingkan benda. So sentiasa minta-minta benda, macam-macam benda dia minta dekat pengeluar. Sebab pengeluar ni boleh keluarkan barang yang dia nak kan. Dia nak memuaskan kehendak dia. Okey, mewujudkan masyarakat materialistik, mewujudkan ketidakstabilan ekonomi. Ekonomi tak stabil kenapa? Sebab yang kaya tu dia tetap akan kaya. Kala yang miskin tu dia akan tertindas. Jadi tak stabil lah. Ada orang yang kaya, ada orang yang terlalu miskin, ada orang yang terlalu kaya eh. Tak stabil. Kemudian agihan pendapatan tidak setara. Sama macam tadi lah. Maksudnya ada yang pendapatan tu dia tinggi. Macam-macam barang dia minta. Manakala yang tak ada pendapatan dia rendah ni, dia tak boleh beli barang yang banyak. So wujud jurang kat situ. Jurang eh. Jurang pendapatan. Mewujudkan kuasa monopoli korporat besar. Okey, kuasa monopoli ni maksudnya dia yang contohnya kalau pengeluar ni dia bergabung. Yang kuat. Maksudnya yang kuasa monopoli ni dia akan bergabung syarikat tu. So dia boleh memegang harga, orang panggil lah. Pegang harga kan. Maksudnya dia yang tentukan harga tu. Berapa banyak dia akan naikkan harga orang sebab ramai yang mampu beli kan. Yang pendapatan tinggi tu dia mampu je nak beli. Dia suruh nak beli masa, maka korporat yang besar ni dia akan menaikkan harga. Yang tak dapat beli, yang rugi adalah yang berpendapatan rendah tadi. Dia tak dapat menggunakan barang tersebut sebab barang tu mahal. Dia tak mampu nak beli. Okey. Yang kaya bertambah kaya. Kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Okey. Kesan luaran negatif. Okey, pengeluar ni dia keluarkan je barang apa yang diminta eh. So dia tak kira dah. Kalau ada pencemaran. Kesan luaran negatif maksudnya macam pencemaran eh. Pencemaran, hakisan dan sebagainya. Maksudnya pengeluar dia tak kisah pun. Asalkan dia dapat keluarkan barang tu, dia dapat untung. Asalkan dia dapat untung, dia keluarkan barang tersebut. Okay, itu adalah sebab tak ada campur tangan kerajaan kan. Tak ada orang nak kawal pun. Dia buat je apa dia suka. Tentulah. Okay. Kemudian kita lihat kelebihan sistem ekonomi perancangan pusat. Yang ni yang ada kerajaan tadi. Ya? Okay, yang ada kerajaan. Apa kebaikan bila ada yang kerajaan ni? Okey. Dia kata agihan pendapatan yang seimbang. Okey, kerajaan ni ingat dia mementingkan kebajikan masyarakat. So bila dia tengok agihan tak seimbang, dia akan bantulah. Dia bantu masyarakat kat situ. Katakan kalau ada orang miskin, dia akan bantu, dia bagi subsidi dan sebagainya. Subsidi kepada pengeluar supaya pengeluar turunkan harga. Okey, kemudian barang awam dan kebajikan masyarakat diutamakan. Okey, barang awam contohnya hospital awam, klinik kerajaan, sekolah, bukan sekolah swasta, sekolah kerajaan. Okey, so dia kat sini kalau ekonomi perancangan pusat ni ada campuran kerajaan. Maksudnya kerajaan akan bagi percuma. Macam sekolah kan, masuk free lah. Kalau pergi hospital tu bayar RM1 je kan untuk dapatkan perkhidmatan. Okey, kerajaan akan keluarkan barang awam. Kalau dekat kapitalis tadi tak ada. Tak ada siapa yang nak tak kisah orang miskin tu, dia tak dapat belajar, tak dapatlah macam tu. Tapi dekat penjaga pusat ni ada. Okey, peruntukan sumber ke arah kebajikan rakyat.
Ha, dia mesti untuk kebajikan. Kerajaan akan pandang masyarakat yang untuk semua orang boleh guna barang tersebut. Ha, semua orang dapat menggunakan barang yang ada disediakan. Okay, kemudian pengeluaran secara berskala besar. Okay, kalau berskala besar ni maksudnya dia akan guna bila skala besar ni mengeluarkan secara banyak-banyak. Banyak-banyak. So bila banyak barang tu dia keluarkan sekaligus, maka dia akan dapat menggunakan kos yang rendah. Kos dia rendah sebab dia akan beli barang banyak-banyak, harga dia rendah kan. So dia akan dapatlah pengeluaran secara berskala besar. Okey, kelebihan. Sekarang kita nak tengok kekurangan pula. Kelemahan dia. Okey, kelemahan dia ada 4 kat situ. Yang pertama, pilihan individu terhad. Ha, kerajaan kata barang tu je boleh keluarkan. So terpaksalah guna barang tersebut. Dia tak ada nak tak boleh nak memilih barang tu. Saya nak barang ni, tak boleh. Kerajaan dah tentukan itu saja yang akan dikeluarkan. Itu contoh dia. Okey, kurang motivasi dan insentif bekerja kuat. Sebab bila bekerja ni dia macam dia gaji tu memang lebih kurang sama je. Jadi dia kata kalau dia buat kerja lebih pun gaji yang sama juga. Maksudnya kurang motivasi dan insentif untuk bekerja kuat. Okey, seterusnya keusahawanan individu terhad. Dia tak ada rasa untuk mendapatkan latihan dan sebagainya. Sebab dia macam tadilah. Sebab dia punya pendapatan tu lebih kurang sama. Okey, walaupun dia berusaha lebih. Okey, last, risiko kesilapan dalam membuat keputusan. Okey, so dia ada 4 kelemahan dekat sini. So daripada kelebihan dan kelemahan tadi, maka wujudlah satu lagi sistem yang dinamanya sistem ekonomi campuran. So kita akan belajar yang tu minggu depan . Okey, so kita nak tengoklah soalan. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga sekarang. So soalan ni berkaitan dengan kelebihan . Maklumat di bawah berkaitan dengan suatu sistem ekonomi. Dia bagi sistem ekonomi yang diamalkan oleh negara Hong Kong. Okey, bila sebut nama negara tu, kita kena ingat dia apa? Perancangan pusat ke pasaran bebas? Dia nak kelebihan. So tu dia punya pilihan. Okey, baca soalan dan tulis jawapan dekat chat . Okey, tulis nombor 3. 3 apa jawapan anda? Kita tengok, dia kata ni negara Hong Kong. Ada 4 negara kita baca tadi. Amerika Syarikat, Hong Kong, apalagi Cuba, Korea Utara. Okey, so yang Malaysia. Ni dia sebut Hong Kong. Malaysia belum keluar lagi. Keluar yang awal tadi dah keluar. Tapi yang ni okay, tak baca lagi. Faizah jawab B. Jawab B. Okey, B menggalakkan inovasi dan teknologi. B ya. Semua jawab B ke? Dah confirm jawapan awak. Semua B ni. Okey. Kita tengok sekarang. So pertama sekali kita kena tengok dulu apa dia, apa negara ni. Negara Hong Kong ni dia mengamalkan sistem apa. So bila sebut negara Hong Kong, dia adalah pasaran bebas ataupun kapitalis. So dekat sini kita tengok A dulu. A dia kata pilihan individu terhad. Salah, yang tu adalah kelemahan sistem ekonomi perancangan pusat. Kan pilihan individu terhad. Okey, salah A. Okey, kita tengok sebab B jawab tadi, kita tengok C dulu. Agihan pendapatan yang lebih seimbang. Lebih seimbang ni dia perancangan pusat. Sebab kerajaan ambil alih kan, dia kawal sistem ekonomi. So dia bagi agihan pendapatan yang lebih seimbang. Salah. Penyediaan barang awam. Ingat, perancangan pusat, barang awam. Yang ni Hong Kong ni dia adalah pasaran bebas, kapitalis. So jawapan dia B. Betul, jawapan dia B. Okey, seterusnya kita lihat pula soalan nombor 4. Okey, antara berikut yang manakah merupakan kelebihan sistem ekonomi perancangan pusat? Tu soalan dia. Cuba jawab soalan. Dia bagi agihan pendapatan lebih seimbang, kecekapan dalam penggunaan sumber, pilihan barang yang pelbagai, penyediaan barang awam diutamakan. Mana satu jawapan dia? Dia nak kelebihan sistem ekonomi perancangan pusat. Ni direct dia bagi, dia bukan bagi nama negara, dia bagi terus sistem tu. So kita cari mana satu perancangan pusat. Okey, yang ada kerajaan ke yang tak ada kerajaan. Okey. Sementara dia orang fikir ni Cikgu Asina, kita bagi digit ketiga Bagi digit dulu. Supaya lebih semangat. Okey. So digit ketiga kita malam ini adalah nombor 7. Nombor 7.
Nombor 7. Okay. Nombor 7. So jawab soalan nombor 4 ni. Tulis nombor 4 apa jawapan dia? Dah ada yang jawab ni 4B. Jawab dah. 4 semua jawab 4B. Jawab B ya. Okey. So Kurina jawab 4A. Ada juga A. Ada soalan 2A. Maisara. Okey. Tak apa, kita tengok jawapan sekarang. Kat sini dia kata ekonomi perancangan pusat. So ni adalah yang ada kerajaan. Kat situ kita lihat. Mana satu jawapan dia? Pertama dia kata agihan pendapatan lebih seimbang. Okey, tu betul lah tu. Seimbangkan sebab panjang pusat. Okey, yang salah kecekapan dalam penggunaan sumber. Salah. Yang cekap ni adalah kapitalis. Kapitalis. So, mana lagi yang salah? Yang ketiga, pilihan barang pelbagai dia kata. Yang pelbagai ni tadi adalah kapitalis. Sebab dekat kapitalis ni pengeluar dia nak untung. Dia nak untung, kemudian yang pengguna tadi dia nak kepuasan. So dia minta barang, pengeluar akan keluarkan semua sekali. Tu pilihan barang pelbagai adalah kapitalis. So salah lah. Okey, jawapan dia ialah jawapan dia 1 dan 4. Penyediaan barang awal ditamakan. Jawapan dia B. Tak apa Kurinai. Kenapa salah? Tak apa, kita belajar. kita belajar. Sebab tu nanti boleh tengok balik. Belajar balik, baca buku teks tu. We learn from mistakes. Okay, sahabat, tak apa. Kita belajar. Kalau dah pandai kan, nanti rasa tak nak belajar, aku dah pandai. Macam tu pula. Kita nak belajar ni tak apa. Soalan aneka pelengkap ni pun memang bahaya sebab satu betul, satu lagi tak betul kan. Kena baca betul-betul soalan tu. Okay. Soalan terakhir dia ni. Soalan 5. Dia tanya, apakah kelebihan sistem ekonomi perancangan pusat berbanding dengan sistem ekonomi pasaran bebas? Okey. Dia nak kelebihan sistem perancangan pusat berbanding sistem ekonomi bebas. Okey, mana jawapan dia? Okey, kita lihat, kebajikan rakyat terjamin ke, harga ditentukan oleh kuasa pasaran, individu dan swasta bebas membuat keputusan, kegiatan ekonomi dikawal melalui undang-undang. Mana jawapan dia? Soalan nombor 5. Dia nak kelebihan sistem ekonomi perancangan pusat. Ingat balik, perancangan pusat tu yang mana? Pasaran bebas tu yang mana? Bila dapat soalan, tengok tu dulu. Sistem yang mana satu? Baru kita cari jawapan kat situ. Okay, dah ada jawapan ke belum? Kejap lagi. Dia keluar je, dia deret. Dia macam tengah fikir kan? Oh, fikir dulu. Alright. Wah, sekarang dia keluar penuh. Semua B. Jawapan dia. Okey, kita lihat kat sini. Dia nak kelebihan yang perancangan pusat, yang kerajaan, yang ada kerajaan ya. Okey. So pertama, kebajikan betul lah tu. Okey. Harga ditentukan oleh kuasa pasaran. Salah. Kalau kuasa pasaran ni dia adalah pasaran bebas. Dan yang salah, individu swasta bebas membuat keputusan, yang tu adalah kapitalis. So salah. Jawapan yang betul adalah 1 dan 4 B. Betul. Dah faham semua eh. Senang. Ingat tu je. Kalau perancangan pusat tu kerajaan, kalau pasaran bebas tu individu dan pihak swasta. Okey. Tengok siapa unit ekonomi dia. Senang. Okey. So kita sudah selesai untuk hari ini. Cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir ke kelas kita pada malam ini. So semoga semuanya cemerlang dunia dan akhirat. So kita kena sentiasa berusaha untuk cemerlang. Kalau rajin buat latihan, rajin mengulang kaji, insyaAllah lah kita akan dapat markah yang baik. Okay. So kita nak pergi kepada quizzes ya. Okay. Kamu boleh bersedia nanti nak masuk quizzes. Okay. Jadi sementara Cikgu Hasina tu bersedia untuk quizzes ya. Cuma cikgu nak ingatkan ya, untuk ciri-ciri sistem ekonomi dalam buku teks kita cuma ada 3 ya. Tetapi untuk sebenarnya dalam DSKP kita ada 6. Ya. Jadi nanti kamu boleh lihat semula sebab dalam buku teks tu kita cuma ada pemilikan sumber ekonomi, membuat keputusan dengan pilihan ya. Jadi kita ada lagi 3. Ya, yang kamu kena ambil tahu juga iaitu penentuan harga, persaingan dan motif pengeluaran. Jadi nanti boleh tambahlah sebab mungkin masa apa ada yang tertinggal
Tetapi buku kita lama ada kan cikgu Ainul. Bila kita belajar tu kita kena ni lah untuk perhatian kepada pelajar lah sebab takut nanti dia tanya kan dalam peksa dan sebagainya. Yang penting kita apa ikut DSKP rasanya guru-guru kamu pun tahu Okay, so kita pergi. Okay, sekejap lagi kita ni. Sabar-sabar. Okay, slow. Tadi dah share audio ke? Tadi dia keluar ke mana? Kena ni balik. Boleh. Share balik. Kita share balik. Stop. Kita share. Ada masa lagi kan? Banyak masa. Anak-anak. Aduh. Berapa kali pun dia asyik lupa. Tak apa, yang tadi tinggal digit tu lepas ni kamu kena tengok semula lah daripada awal untuk dapatkan tu dan hantar sebelum jam 12 tengah malam. Boleh je. Okay. Boleh tengok balik. Untuk isi tu digit sama. Tu kena isi apa tu Cikgu Haslina punya tu iaitu @ Cikgu Haslina teacher. Ya. Ada dekat ada tu, chat ada tu kan. Dekat chat, macam tu untuk isi dia. Nanti sebab nak tahu cikgu kelas cikgu mana Okey. Okey. Ada dekat boleh. Saya dah send teacher Yuhaida. Saya dah send dekat tu. Kejap. Link ke? Dah ada link. Kita dah bagi. Okey. Okey, masuk ini anak-anak masuk. Share screen tak share lagi Tak share ke? Ada. Ada kan? Okay. Alright. Masuk. Cepat. Masuk. Okay. Dah ada masuk. Ezra. Razo. Faizatun. Leifan baru masuk ke? Nanti tengok balik Tengok Najma. Balik. Kumpul balik. Nombor kredit. Isi balik. Sempat sebab dia pukul 12 kan? Sebelum pukul 12. Jalan niat tengok balik tu untuk mantapkan juga. Jangan semata-mata. Tengok balik untuk fahamkan balik. Kan? Okey, masuk-masuk. Lagi 28, lagi tambah-tambah 30, 31. Dekat 40. Okey, lagi. 35, 36. Sekarang ada dalam 60. Okay, kita at least 40 orang ke 45 tu dah sampai. Dah 40. Okay, 50 okay, sikit lagi. Lagi. Masuk. Baik, kita ada masa lagi. Okay, sebab kita habiskan awal sikit tu. Laju ke saya ajar Rasa laju tak? Okay, just nice. Okay, so dah boleh start ke? Boleh. Bolehlah. Jangan sebab orang kemudian tu kamu masuk je. Okay, baca betul-betul dan kelangkah pun. Orang senang je ni. Okay, sistem ekonomi pasaran bebas juga dikenali sebagai tadi cikgu sebut banyak kali ni komunis ke, kapitalis ke, sosialis. Soalan dia ialah sistem ekonomi pasaran bebas. Pasaran bebas yang mana? Komunis, kapitalis, sosialis. Hati-hati jalan raya. Tak, dia kena hati-hati di media sosial. Okey. Mana 45? Jawab. Okey. Ezra Lin. Lin dapat 960. Okey, ada juga yang salah. Tapi majoritinya betul, tapi dia ada yang tepat je salah. Okeylah. Ada satu orang. Dia nak laju. Okey, so seterusnya soalan kedua. Okey, boleh. Okey, soalan dia contoh negara yang mengamalkan sistem ekonomi pasaran bebas. Negara dia nak nama negara. Pasaran bebas. Pasaran bebas. Mana satu? Korea Utara, Thailand, Amerika Syarikat. Tengok. Okey, mana satu pasaran apa bebas yang berperanan? Senang sikit ya. Pasaran bebas.
Mana jawapan? Berapa betul? Adakah Lin masih mengekalkan? Okey. Teratas. Masih lagi Lin. Okey. Ada juga yang salah. 6 orang jawab Korea Utara. Thailand tak ada sebab tadi tak ada nama Thailand kan kita belajar tadi. Okey. Tahu negara jiran dia. 40. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat soalan ketiga. Tanya, kerajaan berkuasa penuh dalam penentuan aktiviti ekonomi di dalam sistem ekonomi pasaran bebas. Jawapan dia betul salah ni. Jawapan betul salah je. Betul ke salah? Kerajaan berkuasa penuh dalam sistem ekonomi pasaran bebas. Mana satu? Betul ke salah? Betul ke salah? Ekonomi dalam pasaran bebas. Di antara dua tu je. Tengok betul-betul. Pasaran bebas, kerajaan berkuasa penuh. Jawapan. Lin. Masih lagi Lin. 2860. Oh, ada juga salah. Ada yang salah. Dia tanya tadi pasaran bebas kan dalam sistem kuasa pasaran kerajaan bebas, pasaran ada, bebas. Ada kerajaan kan. Salah lah. Jawapan sebenarnya salah sebab sepatutnya dia tak ada kerajaan. Okey. So kita lihat soalan seterusnya. Okey, soalan sistem ekonomi perancangan pusat dikenali juga sebagai bila kita tengok dia jawab ni kan laju kan? Itulah tak kadang tu tertekan sebab dia tak laju sangat. Lepas tu tulis dekat chat lah tertekan. Jawapan betul salah je. Jawapan betul salah. Sistem ekonomi perancangan pusat dikenali juga sebagai sistem ekonomi komunis. Betul ke salah? Betul ke salah? Ekonomi kadang-kadang tertekan tu sebab jarinya gemuk. Adalah main je. Jari kita gemuk. Dia orang kecil-kecil. Dia orang slim je. Okey, masih lagi Lin. Wah, Abah Jatuh mengikuti tu. Abah Jatuh mengikut rapat Kak Lin. Okey, cubaan seterusnya. Lagi salah ya. Kita lihat cubaan seterusnya. Okey, dalam sistem ekonomi perancangan pusat, faktor pengeluaran dimiliki oleh perancangan pusat. Perancangan pusat. Siapa punya? Itu pihak swasta, kerajaan. Antara tiga tu soalan senang. So, faktor pengeluaran dimiliki oleh siapa? Individu, pihak swasta ke kerajaan? Sistem ekonomi perancangan pusat. Okey. Mana? Weh, masih lagi Lin. Sikit lagi tu. 20. 20 je beza dia. Dapat je Lin dengan Fai Jatuh tu. Okey, 43 betul lah. Okey, seterusnya. Okey, salah sikit je. Majoriti lah betul. Okey lah, dia orang boleh fokus lah malam ni. Okey, dia tata kecekapan dalam penggunaan sumber adalah kelebihan. Okey, mana satu? Dua. Kapitalis ke sosialis? Kapitalis ke sosialis? Okey, dia tanya yang cekap dalam penggunaan sumber. Kelebihan itu mana satu? Ada kan, lebih kurang. Ada. Kita nak tengok jawapan dia orang. Okey, mana satu jawapan dia? Okey, Lin lagi ke? Oh, masih lagi Lin. 10. Beza. Beza tadi. Beza 10 je lagi. Okey. So, 40 orang betul. Okey, soalan 7. Ada dua soalan lagi. 7 dengan 8. Sempat lagi tu. Okey, dia tanya pilihan individu terhad adalah kelemahan. Pilihan individu terhad. Mana satu? Tadi sama juga tadi. Pilihan. Pilihan dua tu je sebenarnya. Perancangan pusat ke pasaran bebas? Okey, dia tanya ni pilihan individu terhad. Ini pilihan mana satu? Terhad ni ada dua je.
Okey, cepat jawab. 3, 2, 1. Okey. Habis dah. Ada satu soalan lagi. Cepat jawab ni. Oh. Dia dah terkeluar. Dah terkeluar tu. Okey. Masih. Lain lagi. Faizah satu dah naik. Faizah satu dah potong dah. Okey. Oh, laju dia eh. Okey, 42 dan betul. Soalan terakhir. Sempat lagi ni. Cepat. Kan? Adakah Faizah tu kekal ya? Tengok tadi nombor 2 pun orang lain dah tu. Orang lain kan? Cepat je dia patahkan. Agihan pendapatan seimbang. Okey. Agihan pendapatan yang seimbang adalah kelebihan. Dua tu je lah. Pasaran bebas ke perancangan pusat? Mana? Okay. Mana yang ada? Agihan pendapatan seimbang. Mana satu? Kelebihan siapa? Yang mana satu? 4, 3, 2, 1. Okey, selesai. Tengok, kita tengok. Siapa ni? Siapa? Bila? Faizatul. Faizatul Lin mana dah? Mana dah, hilang dah. Kok dia tersalah jawab tadi. Kan okey, so 39. Okey, so last question. Yes. Okey, tengok. Okey. Dalam ni. Mana-mana ada perarakan ke tak ada? Ada. Ada eh? Okay. Nombor 1 Faizatul, 2 Siti Nur Akmal, 3 Yusof. Nama baru Yusof ni rasa. Tahniah. Okay. Perarakan. Berapa betul semua? Siapa ni? Nampak. Dia tak suara. Dia pergi ke tepi. Macam tu dia berarak ke tepi. Ramai. Ramai betul semua. Alhamdulillah, maknanya objektif tercapai dengan baiknya malam ini. Tanya semua. So, sebelah orang eh? Sebelah orang yang betul. Tak jawab. Ada lagi. Yalah, 11. Sebelah orang. Bawah tak ada lah. Sebelah kena, orang. Kena baca nama sebelah ni. Kena bagi apa? Acknowledgement. Kita ada masa kan? Okey. Faizatul, Siti Nur Akmal, Yusof, Nur Safia, Syafiqah Sobri, Nurul Huda Syazwana, Nurin Aini. Alamak. Bateri. Lupa. Okey. Nurin Aini, Syahira, Insyirah, Istina Damia Aspa, Najma Aina, Jiah. Sebelah orang. Tahniah. Okey, so kita sudah selesai. Okey, stop. Ya, alhamdulillah. Okey, saya dah selesai. So, terima kasih kepada semua yang mengikuti kelas kita pada malam ini. Sebarang kekurangan adalah dari cikgu, sebarang kelebihan adalah dari Allah. Okey, so cikgu serahkan kepada Cikgu Ainun. Persilakan. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Haslina di atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan menarik sebentar tadi. Jadi diucapkan syabas dan tahniah kepada semua yang tetap setia bersama kelas malam ini dari awal hingga akhir. Ya, jadi link sijil boleh didapatkan pada ruangan chat. Ya, sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat dalam tempoh setengah jam selepas sesi live ini berakhir. Jadi pastikan kamu hanya menggunakan email e-didik yang betul sahaja. Kesalahan memasukkan alamat email tidak akan dilayan. Okey, kejap Cikgu Ainul. Kita teacher ada keluarkan tu link untuk anda mohon e-didik. Tapi buat masa ni memang e-didik punya permohonan tengah jam cram. So apabila anda mohon tu, anda cubalah sabar je, tunggu je apa ni notifikasi email nak bagi tahu anda dah dapat ke belum. So sabar. Okey, teruskan Cik Aino. Okey. Jadi untuk link ganjaran mata kredit IU juga diberikan di ruangan chat. Jadi tadi kita dah beritahu kamu perlu ada ID e-didik junior. Dia maknanya yang ni kamu boleh gunakan apa-apa email semasa pendaftaran tu lah. Ya. Okey. Jadi sebagai tanda penghargaan dan sokongan, mari kita like, subscribe dan share channel presenter kita pada malam ini, iaitu channel Cikgu Haslina.
Okey? InsyaAllah, kelas seterusnya untuk subjek ekonomi ialah pada hari Khamis ini, jam 8 malam bersama Cikgu Ainun, dan pada hari Sabtu bersama dengan Teacher Yuhaida. Ya? Jadi, kamu boleh layari www.academyyoutuber.com untuk mendapatkan maklumat terkini dan jadual kelas tuition percuma Ayu. Jadi, jom kita kongsikan ya portal Ayu kepada rakan-rakan dan guru-guru seluruh Malaysia. Juga diingatkan semua kelas online percuma ini boleh ditonton semula melalui link yang disediakan di portal Ayu. Sebelum ni kita dah tunjuk pada kamu kan macam mana cara untuk senang cari kelas-kelas Ayu. Okay, so digit terakhir kita pada malam ini. Dengar betul-betul. Digit terakhir kita pada malam ini adalah nombor satu. Satu. Nombor satu. Okey, jadi insyaAllah semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan. Ingat hashtag bermula percuma, selamanya percuma. InsyaAllah hanya di Ayu. Okey, sesungguhnya segala yang baik datangnya daripada Allah SWT. Dan sebarang kekurangan datang dari kelemahan kami sendiri. Sebagai insan biasa. Sekian. Sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Dan selamat malam. Sekejap ya. Teacher nak pesan satu. Okay. Kelas Cikgu Ainul. Jumaat. Bukan 8 malam. Kamis. 8 malam. Kelas Cikgu Sabtu 8 malam juga. Dan tolong ulang balik. Siapa yang termiss nombor pertama ke nombor kedua ke, baru anda tengok balik sambil, jangan tengok untuk apa tu nombor saja. Ulang kaji balik apa Cikgu Asina ajar tadi. Okey. Lepas tu sambil-sambil tu petik balik nombor tu sebab anda boleh isi sebelum pukul 12. Okey. Baik. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.